pribadi atau teman-teman di luar sana atau sahabat saya yang ada di luar sana. Saat ini saya ada di Al-Quran raksasa, guys. Ya, Al-Quran besar, ya kan? Jadi Al-Quran ini adalah sorga, ya, sorga. Jadi kalau kalian membaca Al-Quran, kau akan mendapatkan sorga yang abadi, guys. Ya, nyawa kamu, tubuh kamu, semua harta kamu, tahta kamu, keuangan kamu, kesehatan kamu, dan kamu bisa hidup di dunia ini, bisa hidup penuh dengan kedamaian, hati tentram, dan mati nanti masuk surga, ada di Al-Quran ini, guys. Ya, jadi kalian mulai detik ini belajar, belajar, membaca, membaca Al-Quran every day, every morning, baca, ya. Kau mau hidup yang mapan, mau hidup yang berkecukupan, dan mati masuk surga. Jadi kalian harus rajin membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sangat penting, ya, dalam kehidupan kamu. Jadi mulai saat ini, saya pernah bilang di konten sebelumnya, Al-Qurankan diri kamu. Jadi kamu harus Al-Qurankan diri kamu. Artinya, nafas Allah, malaikat-malaikat Allah masuk dalam tubuh kamu, sehingga kamu tidak berbuat dosa sekecil apapun juga. Kalau kamu tidak mengalkurkan diri kamu, kamu pasti berbuat dosa, guys. Ya, perbuatan dosa itu adalah iblis punya. Ini bilang Black Angel. Jadi kalian mulai detik ini baca-baca Al-Quran. Kayak saya bilang, saya sering kali bilang, jangan letakkan Al-Quran di meja kamu sampai berdebu. Kalau kau bangun pagi pergi ke kantor, ya, wah, ketemu bos kamu, good morning sir, good morning ma'am, ya, money, money, money yang kau cari. Sedangkan money itu semua pemberian dari Allah SWT. Dan kalian bisa pandai, bisa pintar, dan bisa masuk surga, semua dasarnya dari Al-Quran. Jadi mulai detik ini, Al-Qurankan diri kamu. Al-Qurankan diri kamu. Supaya kamu selamat di dunia dan akhirat. Jangan tidak, guys. Ya, kalau ada punya perasaan malas, malas, malas untuk baca Al-Quran, kau lawan, kau lawan. Bagaimana caranya kau lawan? Kau sholat, kau sujud, ya. Kau minta bantuan sama yang punya langit bumi, yaitu Allah SWT. Sehingga malasnya kamu itu akan hilang, guys. Sehingga kamu akan rajin membaca Al-Quran. Kau boleh membaca Al-Quran, kau hafal Al-Quran semua, hadis, ayat kau hafal, tapi kamu tidak mengerti isi dan maknanya. Nah, makanya Al-Quran ini bagaimana supaya kamu mengerti isi dan maknanya? Minta bantuan sama Allah SWT, supaya Allah SWT mengutus angel-angelnya atau malaikat-malaikatnya, supaya kamu mengerti isi dan makna dari Al-Quran tersebut. Jadi kalian membaca Al-Quran, ya, 6 bulan, 3 bulan, sampai ke khatam, ya, tapi kalian hanya menghafal. Jadi hafal itu nol, ya, nol. Jadi bagaimanapun juga, kau harus mengerti isi dan maknanya. Tafsirnya kayak apa, pengertiannya kayak apa, ya, kau harus paham itu, ya kan. Supaya kau paham, kau rajinlah membaca Al-Quran. Mintalah kepada Allah SWT supaya kau mengerti isi dan makna dari Al-Quran tersebut. Makanya saya pernah bilang, Al-Qurankan diri kamu. Masukkan Al-Quran dalam tubuh kamu. Guys, mau lihat, guys. Saya selalu tiap hari membawa senjata. Ya, kalau polisi membawa pistolnya, kalau tentara membawa pistolnya, saya membawa senjata atau pisau dari Allah SWT. Mau tahu, guys? Ini ada di samping saya, guys. Every day, setiap saya keluar rumah, ada di samping saya. Jadi saya selalu membawa Al-Quran. Arwan kecil. Tujuannya apa, guys? Supaya saya kalau ada perkataan-perkataan saya yang tidak baik, perkataan-perkataan saya yang buruk, perkataan-perkataan semacam iblis-iblis, ya kan? Atau kamu punya perasaan amarah, ada orang ngeceng kamu, kamu akan marah, kamu tidak. Karena kau akan malu dengan Al-Quran kau yang kau bawa. Makanya mulai dari kini, Al-Quran kan diri kamu, dan jangan tidak, ya. Kau lawan malasnya. Lawan malas kamu tuh kau lawan. Kau lawan. Karena kalau kau bisa melawan malasnya kamu itu, wah, itu sangat luar biasa, guys. Jadi kalau istilahnya itu, kalau kamu mau bobo, mau ke orang dana bilang selapen, ya, mau selapen, kau harus wudhu dulu, wudhu dulu, kau sholat dulu, supaya malaikat-malaikat Allah menjaga kamu dan dibangunkan di pagi hari, guys, oleh malaikat-malaikat Allah SWT. Sehingga kau akan sholat subuh. Saat sebelum sholat subuh, kau baca Al-Quran ini, ya, Al-Quran ini kau baca. Karena ini adalah surga. Al-Quran adalah surga, guys. Jadi mulai detik ini, bacalah Al-Quran.
supaya kamu nanti kalau mati nanti kau masuk surga. Jangan lupa, Al-Quran adalah segala-galanya, ya. Forever adalah nafas kamu, jiwa kamu, roh kamu akan selamat. Tubuh kamu boleh binasa, guys, tapi roh kamu jangan binasa. Mulai dari kini, bacalah Al-Quran every day, every morning, ya. You baca, jangan tidak, ya. Lawanlah malas pada diri kamu. Mulai dari kini, rajinlah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah penyelamat kamu dunia dan akhirat. Oke, guys, wassalamualaikum, gracia, bye, see you.